Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah speaker murotal Al-Quran. Dan ini adalah versi terbarunya atau biasa disebut dengan versi kids. Jadi langsung aja kita bakal unboxing dan review. Oke, sebelumnya di sini aku bakal liatin menunya apa aja. Jadi di speaker murotal ini sudah ada Bluetooth, radio FM, kemudian bisa sambungin ke laptop, ada MP3, MP4, bisa ada sambungin ke USB pakai flash disk juga bisa. Jadi dia ini udah komplit banget deh untuk sebuah speaker dengan menu-menu yang top tier banget. Jadi aku bakal langsung buka. Nah, di dalam speaker ini isinya ada kabel data USB, kemudian ada memori, kemudian ada buku panduan speaker murotal. Jadi ini isinya menu-menu semua, nanti kita bahas. Dan kemudian speakernya. Oke. Nah, bentukannya seperti ini, sama dengan speaker murotal biasa pada umumnya yang biasa. Nah, aku juga ada nih speaker murotal yang biasa, cuman beda motif aja. Kalau yang versi kids ini motifnya emang kayak motif anak-anak ya, ada warnanya. Nah, kalau yang biasa cuman seperti ini. Dan bedanya juga ini terletak pada menunya. Kalau yang versi kids ini menunya lebih lengkap dibandingkan dengan speaker sebelumnya atau yang biasa gitu. Dan kalau yang untuk ini menunya ada yang kori dewasa dan kori anak-anak. Oke, kita bahas dari kabel datanya dulu. Nah, kabel data ini sebenarnya untuk charger, jadi speaker murotal ini kalian nggak perlu khawatir bisa di charger seperti ini. Nah, ini yang untuk disambungkan ke kepala pencas seperti ini. Nah, kemudian ini yang ke speaker. Jadi di sini ini untuk yang USB atau untuk pakai flash disk. Ini yang untuk bisa pakai handset juga bisa. Dan ini nanti letak memorinya. Dan ini untuk mencas. Tinggal colokin. Dan kemudian ini ada memori 16 GB isinya menu, dan ini buku panduan. Nah, buku panduan ini isinya lengkap banget menunya, kalian bisa lihat. Nah, ada jus ama anak, kori anak, kemudian ada surat-surat kori anak juga, murotal, persurat, terjemahan. Nah, ada murotal Abu Usama, ada Muzamil, ada metode Umi juga. Pokoknya ini benar-benar lengkap, the best banget deh kalau speaker yang versi saat ini. Kemudian ada belajar irama. Nah, bedanya dengan speaker yang sebelumnya yang biasa, kalau yang biasa itu dia nggak ada ini belajar irama, tajwid itu nggak ada. Tapi kalau yang terbaru ini ada, lengkap banget. Kemudian belajar bahasa Arab juga ada. Nah, kalau yang sebelumnya itu nggak ada. Hadis. Nah, ini menu baru juga, doa kunut baru juga. Kemudian misa sabian. Nah, kalau yang di speaker sebelumnya itu nggak ada menu lagu misa sabian. Kemudian untuk ceramahnya juga banyak banget ustadznya, dari ada A.A. Gim, Adi Hidayat, Hanan Ataki, dan sampai Ustadz Abdul Somad. Jadi ini lengkap banget, super. Oke, di sini aku bakal menunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Pertama kita ambil memorinya terlebih dahulu, kita pasang. Oke, mana dia? Nah, kita pasang memorinya di sini. Nah, kemudian di sini sudah lengkap tombol menunya. Ini adalah tombol menu on off, kita bisa hidupkan, kita tekan lama-lama. Oke, kita tunggu sebentar. Nah,
Ini kita pausekan dulu, ini adalah tombol pause. Nah, di sini ada tombol M, ini adalah tombol untuk menukar menu. Jadi, misalnya kita tekan ini. Nah, ini adalah menu Bluetooth. Kemudian ini menu radio. Dan ini adalah untuk USB. SD card mode. Nah, ini baru yang memori. Kita pause dulu. Nah, caranya misalnya kita lihat di buku menu ini. Nah, misalnya mau hidupin jus ama anak misalnya yang Yusuf. Kalau ini kodenya adalah 6238. Jadi kita ketik 6238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nah, ini adalah tombol volume. Kalau untuk menambah volume kita bisa tekan ini lama-lama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kurangkan volumenya, tekan juga ini lama-lama. Jadi volumenya ini bisa besar banget sampai 20 kalau nggak salah. Cuman karena tadi udah terlalu besar, jadi nggak mungkin aku full sampai 20. Kita pausein dulu. Kemudian kita tukar dengan menu yang lain. Nah, misalnya kita belajar bahasa Arab. Misalnya tentang pekerjaan, kodenya 8715. Kita tekan 8715. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu. Aku cinta bahasa Arab. Mari belajar di rumah belajar. Belajar bahasa Arab tema pekerjaan. Petani falahun, falahun petani. Oke. Tabibun, tabibun dokter. Oke, coba kita tukar menu yang lain. Pegap. Kita pause dulu. Nah, coba pin lagu anak Islami. Doa lagu sebelum makan, kodenya 8807. Kita coba 8807. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Nah, coba kita tukar lagi lagu belajar sampai ke negeri Cina, walaupun di Cina lagi corona. 8824. Enggak di Cina aja sih corona, di Indonesia juga udah. Oke. Thank you.
itulah tadi tutorial cara penggunaannya. Jadi misalnya kalian mau tukar dengan menu apa, tinggal kalian lihat nomor digital ini, kemudian kalian ketik saja di sini dan tunggu beberapa saat. Atau misalnya kalau kalian mau tukar lagi, bisa langsung saja ketik kodenya ini yang ada di sini. Terakhir aku bakal hidupin lagu Nisa Sabian untuk penutup video ini. Kita hidupkan lagu apa ya yang bagus, ya Asyikal ini aja, 8963. Langsung saja kita tekan 8963. Oke, sekian dari aku, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching and see you. Assalamualaikum. Ya Ashiqul Mustafa, abashir bi nailil muna. Ya Ashiqul Mustafa.